pokoknya kenapa baru 10 aja. 2011 diselingkuhin. Oh iya? Wow. Wow. Itu 2011 sih selalu. Enggak, itu cerita yang gua tunggu-tunggu. Di pinggir-pinggir gua ini ada banyak player ya. Ayo kita mulai kenalan. Kameramen kita. Halo, Indra. Nama nickname aku apa ya? What's in the fucking box? Lo jangan tipu-tipu dah pakai Bu Nawas. Lo buruan. Ngomong. Apa ya? Flagil ya? Iya, flagil. Flagil ya? Iya, yeah. Tanya lagi. Nickname gue di Ayoden Flagil, tapi gak pernah main. Selalu. Oke, next. Sebelah gue ada... Nickname gue Face. Face. Namanya? Sela. Yeay, di sebelah gue sekarang ada orang paling tinggi di sini. Nama, nickname... OOXB. Sebelah gue ada Ayu, nicknamenya Flami. Dan sebelah kita ada yang baru mau merit tapi COTM-nya gak menang-menang. Lagi. Nah, yang baru aja ngebulis. Oke, nama gue Jo, dari nickname gue ada dua, yaitu Pines sama... Plus nickname gua ada dua, yaitu Pines sama Panas Poker Fest. Okay. Oh, mantap. Dan sekarang ya kita lagi ngumpul di salah satu food court karena tadi kita udah ke Gamer Village juga dan ternyata ramai banget, luar biasa. Mau dari siapa yang mau cerita? Nah ini nih, tadi yang nicknamenya Plagil. Gak pernah main. Yakin gak pernah main? Gak pernah main. Siapa yang mau kawin? Ntar Desember kita mau nikah. Right. Nikah apa kawin? Kenalan kita di Solo. No. Di Ayoden. Aduh, ini mau pasangannya mencar-mencar duduknya. Aduh, atuh nih gimana ya? Indah. Jadi ceritanya kenalnya dari kapan? Kira-kira berapa tahun? Kenalnya gitu, dari kapan? Ketemunya gimana? Siapa yang ngemodusin? Kenapa bisa jadian? Aduh, kelak tuh sudah saya pulang. Kenal pertama tuh tanggal 4 tadi. Terus sih, hatam banget tuh. Ingat tuh. 2010. 4 April 2010. Itu pas masih apa? Zaman kuliah, zaman sekolah? Sekolah. Gue masih SMA kelas 2. Ya, SMP kelas 2. What? Ya bener. Ini mah apa nih? Jangan. Tapi
enggak apa-apa ya, yang lama hilang kan ada foto baru. Foto baru pewek. Nah, foto barunya ceritanya itu dimasukin ke submit ke COT yang tapi teman-teman. Sampai sekarang dari berapa daftar? Sampai bosan ya. Gerarahia man shit. Ayo gimana nih kalau kesannya di Bobby keluarin banyak komen. Mungkin yang banyak keluar pun kesan justru teman-teman ya. Bukan jadi ya toh. Dia mulu itu. Apa jadi gue? Dia ini yang di video itu. Ya, pokoknya kenapa belum 10 aja? 2011 diselingkuhin. Oh iya? Wow. Itu 2011 diselingkuhin. Enggak, itu cerita yang gue tunggu-tunggu. Rasanya kayaknya tambah dikit. Itu cerita yang gua tunggu-tunggu loh, beneran loh. Kayaknya jangan deh, tapi gak dikasih undangannya, nah. Ini nanya aja undangan mana? Tenang, tadi model 5.000 deh. ada pesan-pesan gak buat para pasangan di Ayunin yang sering diceritain? Nih bisa jadi kan masuk COTM nih. Nah, iya, kan guys, gitu kan. Pesan-pesan. Kenapa gue gak masuk-masuk? Halo Game Master Ayoden, ini ada yang lagi mau curhat. Don't worry, be happy. Ada gak pesan-pesannya para pecuang Ayoden? Ya pokoknya plaker always win. Why you take my daddy from my family, huh? Always win in the beginning ya? Yeah. Nah, tapi yeah. Gak tahu belakangnya gimana. Tapi kebetulan menang terus. Bisa ganti topik nih. Di sini gerah ya. Kalau dari calon suami apa ya? Buat calon istri jangan kebanyakan main Ayoden. lu bilang jangan kebanyakan tapi lu masih main kadang-kadang. Enggak, gue gak main. Dari berangkat ke mudik apa? Berangkat ke Jakarta nemuin Tari, nggak main lagi. Enggak, lebih tepatnya setelah dia putus. Oh iya, habis putus. Setelah dia putus sama cewek itu nggak main lagi. Oh gitu. Tuh kan semuanya pada baru. Oh semua ya. Tahu ya? Baru tahu gitu. Intinya jangan banyak Ayoden. Banyak Ayoden. Kerja mahal-mahal cuy. Yang banyak duit tuh pak, enak-enak aja. Oh Sultan. Sultan, mana sih Sultan? Oh Sultan. Ini Sultan nih, Sultan. Duitnya banyak.
Nah, karena kalian udah curhat, kalian bebas boleh nunjuk siapa yang mau unek-uneknya dikorek dan kita masukin. Si Jus, nah, jadi gua. Ini paling ya, kayaknya banyak problem dia. Ya, kita tanya-tanya, Jus. Siapa? Gua. Jadi gua kok. Oh, saya kagak kelihatan, Pak. Itu gimana? Oh, saya kagak kelihatan. Mau tuker tempat. Ya. Tuker Jonya di sini. Gua sih kayak gak mau nafikan gitu. Pasti semua cowok kalau kita kopelan ya pasti ada maunya. Gak mungkin kagak. Kita jujur aja. Lu sendiri gimana? Oh iya juga.